Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah kembali melakukan peninjauan pengerjaan venue yang akan digunakan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Hari ini, Gubernur akan melakukan peninjauan ke sejumlah venue yang berada di Kota Wisata Sabang pada Sabtu 8 Juni 2024. Tiba di Balohan, Gubernur disambut oleh PJ Wali Kota Sabang Reza Fahlevi, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar dan unsur Forkopimda Kota Sabang. Gubernur selanjutnya menuju ke ruang VIP Pelabuhan Balohan untuk mendengarkan penjelasan dari PJ Wali Kota Sabang tentang kesiapan Pelabuhan Balohan dalam menghadapi penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Selanjutnya, Gubernur dan rombongan meninjau lokasi pengerjaan venue Aero Modeling di Lanut Maimun Saleh, venue Korfball di Gelanggang Olahraga Merah Putih, venue Aero Modeling di lapangan Sabang Merauke, serta venue selam laut di Pelabuhan City 1. Kepada para rekanan yang sedang mengerjakan venue-venue tersebut, Gubernur berpesan untuk bekerja cepat agar venue bisa selesai sesuai target. Rekanan harus juga memiliki semangat yang sama dengan pemerintah dan masyarakat Aceh, yaitu semangat untuk menyukseskan penyelenggaraan PON. Karena itu, rekanan harus bekerja cepat karena waktu penyelenggaraan yang semakin dekat. Namun, kualitas tentu saja tetap harus diutamakan, ujar Gubernur. PON ke-21 Aceh Sumut harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan keramahan masyarakatnya serta menunjukkan kepada saudara senusantara bahwa Aceh nyaman untuk dikunjungi. Apalagi Sabang sebagai kota wisata, PON tentu menjadi sangat efektif sebagai sarana promosi.